makan maupun minum di tempat. Untuk itu silakan segera dinikmati, segera ditutup. Dengan Mendagri, bahwasanya dalam ketentuan darurat, kegiatan malam kita masyarakat dibatasi sampai dengan jam 8 malam. Hari ini kita patroli bergabungan dengan TNI, dengan pemerintah daerah untuk melihat kepatuhan dari masyarakat. Beberapa kita jumpai masih ada warga yang berjualan, lebih kita datangi, kita tanya, terus kita minta untuk mereka tutup, dan kita berikan sembako, bantuan untuk sebagai kompensasi. Dan ya, pada beberapa dagangan yang mungkin masih tersisa banyak karena memang sepi pembeli, saya sudah dandim, kita beli dagangan. Borong semua Pak berarti ya? Ya, diborong semua itu berarti? Ya, seperti itu. Harapannya Pak, setelah ada kegiatan semacam ini? Ya, harapannya tetap masyarakat untuk mematuhi apa yang menjadi instruksi pemerintah tentang ppkm darurat, kita malam sampai dengan jam 8. Silakan mereka untuk tetap berjualan, namun tidak makan di tempat, dan yang mematuhi segala hal yang berkaitan dengan ppkm darurat. Kita juga memberikan sedikit rezeki bantuan kepada mereka untuk sedikit meringankan bagi mereka-mereka yang terdampak oleh ppkm darurat. Kapolres itu gimana Mbak perasaannya? Ya bahagia, gak nyangka tadi kan banyak orang yang lewat katanya diangkutin, terus takut langsung cepet-cepet ngukut. Oh gitu. Oh, ya khawatir kalau diangkutin. Oh, gitu, oh ya. Tadi ada sini cepet tutup Pak, tadi ada diangkutin. Oh, gitu. Ada orang bilang gitu. Tapi waktu sampai sini malah di malah semua diborong, malah dibayar berapa tadi? Dibayar berapa? 300. Kurang semua berarti. Iya, tapi pada harganya enggak sampai segitu. Enggak sampai segitu ya harganya. Apa aja tuh? Apa aja tadi? Ya, ada sate busuk. Oh, goreng-gorengan, cemilan-cemilan, cemilan-cemilan, nasi kering. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.